kurus ya. Jom kurus, jom kurus. Nak kurus macam mana lagi? Tak habis kurus. Hey, tak payah nak bergaya sangat. Kau main main action lagi siap silang kaki. Silanglah. Silanglah. Okey, masih terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan Meletup. Kita ada Sharifah Sakinah in the house, yo. Sharifah Sakinah. Janganlah panggil Sharifah. Sharifah. Mayam duduk sini. Oh, macam tu je. Ha. Kejap lagi kita pergi sana. You panggil apa tadi? Mahayam duduk sini, Mahayam. Okey, sebenarnya okay. Jom Kurus akan bermula kemula siaran pada 4 Oktober. 4 Oktober? Haa, 4 Oktober. Kita 4 Oktober selama kan? Selama dah bersiaran minggu. Lah. Dah bersiaran dah. Lah. Kan dah kurus tu? Setiap Ahad. Setiap Ahad. Setiap Ahad pukul 7 malam. 7 malam. Hmm. Saluran Bella dan juga Mustika HD. Mustika HD. Okey, so Jom Kurus 30 hari. Kenapa 30 hari? Ha, dengan kau sebagai instrukturnya boleh berjaya. Itulah ke? Cabarannya. Itu 30 hari. Dalam 30 hari tu kita boleh dapat meningkatkan kekuatan, dapat mengurangkan lemak dan sebagainya. Dalam 30 hari je. 30 hari. So, you tak ada lemak lah. Zero fat now. Ala Tyra Bank yang last kali je. Ladies, begitu. Oh, faham. Itu faham? Je kerja kau. Ladies goyang bahu, ambil payment. Ah, ya. Yeah. Tak. Jadi, yang join ni memang yang size lah. Darren ada BMI dia. Diorang ada BMI. Pilihan dia. BMI dengan BLM lain ke tapi sama? Tapi kan, dia BI dan BM. Tapi saya dengar korang memang approach random people kan untuk join this yes. program. From Instagram. Lepas tu kita orang pilih daripada Instagram lah. So top 25 and then top 12. Okay. So top 12 semuanya yang kakak-kakak semua ada yang muda-muda tapi dah pilih BMI lah. Tapi bila tengok dorang buat semua benda tu, wow. So commitment dorang apa dia? Memang yang kita pilih memang yang sangat-sangat committed, yang sangat-sangat berdisiplin, yang sangat-sangat nak kurus dan nak sihat. Okay. Bukan dia kurus je, nak sihat. Nak so sihat apa juga. Yang korang provide dalam program tu? Ada macam-macam. Like? Nak kurus tu bukan je macam you nak kena cardio dan macam-macam je. Nak kena exercise. Sebab tu kena tengok. Sebab pemakanan dia macam mana? Pemakanan? Pemakanan kena kau tanya Coach Kevin kan sebab aku bukan ada certificate pun. Oh. Kena marah pada kau. Kena marah pula. Orang tanya je. Lepas tu, sabarlah. Okay. Pertama kali ni aku tak perlu nak menggila-gila kan. So, yang mula-mulanya. Tapi nak tanya, macam, kalau apa-apa yang kau pilih tu memang macam akak ni pun adalah. Meh, kak. Sini, cepat. Sini. Cepat. Kalau yang saiz-saiz gini, macam mana? Yang saiz-saiz gini. Yang ni BMI dia apa BMI dia? Kau kenalah timbang berat badan dulu, tengok tinggi dia dulu. Dah pergi duduk. Cepat tau. Tapi tak baik tau. Apa? Wah, kau dendang gitu je? Macam tu je. Angin. Tahniah kawan baik kau dah nak kahwin. Dah. Tahu ke siapa lelaki tu? Siapa? VIP siapa? Tu? VIP tu. Jangan buat muka tak tahu. Muka tapi. Jadi kalau dari segi pemakanan ya. Dari segi pemakanan contohnya macam kita rakyat Malaysia susah nak dapat. Dah tak nak tahu. Okey, sekarang ni akan ada season 2 tak program ni? Kita tahu insya-Allah. Akan ada, jangan risau. Lofa hari-hari pergi gym. Aku pun memang main gym. Tak ada pun ajak kita orang dalam program ni. Apa kita tak sihat ke? Okey, adakah? Ni dah habis season 1. Dah habis dah tapi nanti ada. Capai tak mention dia orang. Capai. Kita bukannya nampak. Sabarlah. Bukannya bagi tahu result macam tu. Bukan nampaklah. Bukan nampak susut kecut. Nampak fit lah. Susut kecut. Itu kecut lain gila. Lepas tu nampaklah diorang fit. Nampak diorang. Kalau diorang tak kurus, mesti diorang punya stamina tu lagi tinggi. Nampak Tapi sebenarnya dalam program ni, kau memang ajar diorang workout lah. Tak ajar. Kan saya cakap, saya post ke ujung tu je. Sesat. Wanita yang tersingkir pada minggu ini. Yalah. Itu je kerja kau? Adalah juga. Bagi-bagi nasihat dan sebagainya. Sakinah, bila I share. Lepas tu. Okay, mesti sekejap. Ramai orang bila I keluar, bila I share gambar, pergi gym kan, orang kata, macam mana you workout pakai tudung and everything? Okay, mungkin you sebagai pengacara Jom Kurus ni, macam mana you nak suruh, macam mana nak dedicate orang semua yang pakai? Semua boleh, tak ada excuse kalau yang pakai bertudung tu tidak boleh workout. Budah pun boleh kan sebenarnya? Boleh, semua boleh. Bukan so, akak besi guna tengkuk pakai tudung. Why not lah, in the jubah also can squat, right? Kan, yang penting buat exercise. Betul. Dia nak jadikan tudung sebagai alasan sebab macam alam susahlah. Tapi janganlah siapa busuk tudung tu. Ya tukarlah. Letaklah MB Pure kat dalam. Why not? Kan letak je dalam. Tak apa bagi saya rasa sendiri kena pilih tudung material yang betul. Nampak promotion lagi. Apa sebut brand pun. Tapi pilih yang lepas hijau. Lepas ni kena buat fabric yang ala-ala macam. Aku tak nak ikut. Tak apa nanti you buat yang macam sintetiknya yang ada tempat air keluar ke apa. Nanti dia lepas hijau X.
fitness Sakina. Ah. Okay. Sekarang tak ada kekayaan datang ke aku balik. Yes. Okay, bagi tahu orang bila nak tengok apa semua silakan jual. Jual apa? Jual lah ni. Program ni lah. Kau nak jual aku ke? Okey, kepada semua yang nak tengok Astro Bella Jom Kurus setiap hari Ahad pukul 7 malam, bukan kepada peserta-peserta sahaja yang boleh nak kurus dan sihat, tapi kepada semua-semua yang nak penonton-penonton tu pun boleh juga nak tengok. Okay. Ambil tips-tips daripada coach-coach dan juga host. Gitu. So, 7 malam setiap Ahad. Kita rehat sekejap, kembali selepas ini bersama dengan Johan Azrin dan juga Zahirin Azim. Thank you so much, Harifan. Malam, thank you, Sakina. Jom kurus 30 hari. Alright, thank you.